Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Idris dan bisa dipanggil juga Fahmi, Idris, our staff. Dan tujuan saya membuat video ini, saya ingin untuk menganalisa case atau study case sistem informasi yang berada di sebuah perusahaan ISP, Internet Service Provider atau telekomunikasi yang berada di Indonesia. Dan komunikasinya ini, saya mengambil contoh dari tempat kerja saya di bagian helpdesk, jadi nggak general keseluruhan untuk dibuatkan. Di sini akan saya jelaskan, pertama setelah customer mendapatkan layanan setelah subscribe langganan dengan kita melalui pihak sales, terkadang customer itu suka ada yang upgrade paket, komplain tentang jaringan atau atau yang lainnya, atau hanya menanyakan informasi mengenai nomornya, itu bisa langsung saja mengirimkan email, atau put, mengirimkan email ke kami melalui email kantornya, dan untuk email tersebut, email customer, dan ini membutuhkan verifikasi data berupa layanan service, nama corporate dan detail request atau gangguan. Nah, setelah customer mengirimkan emailnya ke kita dengan verifikasi tersebut, apabila memang valid, apabila memang apabila memang valid nanti akan kami teruskan kepada agent-agent kami yang akan menganalisis case akan menerima, lalu kami akan menganalisis case. Apakah itu komplain, request, ataupun info, hanya menanyakan informasi saja. Nah, setelah kita, dari sini sih, pihak agent kita yang akan menganalisis setelah kita selesai menganalisis apabila memang valid untuk uh, detail problemnya nama corporate dan layanan servisnya valid itu akan kita teruskan kepada buat kita buatkan tiket create ticket tiket referensi ya, bertujuan untuk menandai menandai apabila sang customer ini meminta follow up dari sisi kita dari create ini yang membuat tiket adalah si agent lalu setelah agent nge-create tiket di sebuah sistem kita lalu si agent kita ini akan mengirimkan atau mendistribusikan tiketnya ke sisi customer dan back end agar di back end ini agar bisa langsung di escalate lebih lanjut perihal apa yang ada di detail email tersebut. Setelah didiskusikan ke back end dan customer dari si pihak back endnya sendiri nanti akan di follow up nanti akan di follow up sendiri sama pihak big end nya akan di update dari update oleh pihak big end perihal case tersebut perihal case tersebut dan untuk menggambarkan IRD-nya, terus menjabarkannya, lalu untuk pembuatan databasenya, menggunakan MySQL itu nanti akan berlanjut di video selanjutnya. Terima kasih.